bagi pil anti galau. Tampang selesai. Saya janji, selama presidennya Pak Jokowi sudah komit dengan bupati dan wakil bupati Jember, tidak pernah akan ada tambang di silo. Saya pastikan lampiran 4 ini akan dicabut oleh Pak Menteri karena diperlukan untuk pencabutan tersebut karena kemarin waktu pengajuannya berdasarkan rekom provinsi. Saya cek surat pengajuannya bukan dari gubernur, tapi surat pengajuannya dari Kepala Dinas ESDM Provinsi. Oleh karenanya ini bisa dicabut kalau ada surat rekomendasi gubernur. Dan saya yakin dan percaya gubernur kita mendengarkan suara masyarakat Silo. Saya dan wakil bupati akan mengawal keinginan masyarakat Silo. Tidak akan ada tambang bisa beroperasi di Kabupaten Jember selama bupatinya Faida Mukit sesuai janji waktu kampanye. Kita akan tolak tambang di Kabupaten Jember. Sudah ada galau? Sejelas mana lagi. Kalau mau yakin masak orang sak gini berangkat semua ke Jakarta, tak perlu, percayakan kepada pemimpin Bapak Ibu. Karena kami tidak main-main dengan komitmen. Bapak Ibu bisa buktikan. Apa janji kami waktu kampanye, itulah yang akan kami lakukan sepanjang Allah izinkan 5 tahun memimpin di Jember. Ini obat galonya, pembangunan jalan lingkungan di Kecamatan Silo tahun 2017. Ini yang sudah dibangun. Kemudian rencana pembangunan jalan lingkungan tahun 2018 bisa proyektornya disempurnakan. Garahan Kecamatan Silo, mana orang Garahan ada di sini? Ada. Kemudian juga jalan lingkungan RT di Dusun Ranggi. Jalan lingkungan Desa Sumberjati Silo, ini yang jalan lingkungan tuh pakai paving. Lanjut. Ini yang 2017. Waktu belum dibangun pada SMS Bupati. Terima Bupati, jalan tadi bangun-bangun. Sudah dibangun kok enggak ada SMS Bupati-Bupati. Alhamdulillah. Jalannya sudah dibangun, mudah-mudahan Bupati sehat walafiat. Makasih kok enggak ada. Saya kepengin dapat SMS dari ibu-ibu Silo. Ya, tapi nomornya, Bu. Tak tahu nomornya. Lanjut. Lanjut. Kami Garahan, ini Desa Sidomulyo, Dusun Curamanis. Lanjut. Pace pakai aspal. Pilih pakai paving atau pakai aspal? Lanjut. Dana itu dipakai gotong royong. Siapa yang bantu gotong royong itu yang dapat uang lelahnya. Jadi tetap sejatinya kekuatannya adalah gotong royong. Masih banyak rumah di Silo yang belum layak huni. Tetap kita akan lanjutkan pembangunan-pembangunan rumah tidak layak huni. Lanjut. Tahun 2017. Yang masuk 2017 dikerjakan 2018. Lanjut. Ini sama Kepala Dinas PU Cipta Karya. Mana Bu Yasi? Nah coba berdiri. Ini muslimah pisan.